Makasih, Mas. Ini ya. Hai, Mas. Misi. Misi aku bernyanyi. Makasih, Pak. Zian Spektre ngomen lagi. Setidaknya itulah yang tertangkap kamera tim selebritas siang saat melihat mantan vokalis band Zigas ini tengah ngamen di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aduh, Pak. Misi. Dikit doang, Bu. Air aja deh, air. Maaf, gak bisa penyanyi ya? Dia penyanyi tau, Mah. Penyanyi? Penyanyi kan, Mas? Iya. Saya mau pengen doang sama dia. Iya. Kan? Iya. Iya, gak apa-apa, Mama. Mau makan di sini. Wah. Kupas air buatan mamaku enak banget. Beneran nih, Bu. Mau? Mau dong, Bu. Mau. Saya lapar nih. Boleh, boleh. Aduh, ayo. Alhamdulillah. Setelah sempat ditolak ngamen, pria bersuara serak ini akhirnya mendapat rejeki. Ia diberi imbalan berupa ketupat sayur dan nasi uduk yang ternyata salah satu kuliner legendaris di Jakarta. Oke, teman-teman. Pemirsa selebritas yang nih gue udah disuruh masuk. Rejeki sekaligus musibah. Gue ditolak, tapi rejekinya adalah gue dikasih makan ketupat sayur. Dan lo tau nih gue dimana sekarang, ada di tempat sayur Haji Mahmud, Jalan Raya Kebayoran Lama. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih udah ada 62 tahun ini berdiri. Gue yakin dengan usia yang tua 62 tahun, rasa dan taste-nya pasti masih sama. So, mumpung gue dikasih kesempatan, gue mau cobain semua apa yang ada di dalam. Yuk, kita cobain. Nah, pemirsa ini dia menunya. Langsung berhadapan dengan yang punyanya langsung. Benar ya? Yang punya langsung gue. Ini alhamdulillah rezeki buat saya dikasih gratis. Saya ngamen, dikasih makan. Kesempatan. Saya mau minta semua dikeluarin, saya mau cicipin semua. Jadi apa aja nih, Bu? Yang ada di sini menu semuanya. Ada nasi uduk. Nasi uduk. Ada ketupat sayur. Ketupat sayur. Ada ayam rendang. Ayam rendang. Telur, tempe, tahu semur. Ini daging semur. Daging semur, ini sambal kacang yang mantep nih. Ini pindang mandang sama bakwan udang. Udang, sama bakwan. Ayam goreng. Ayam goreng. Itu sebagian dari menu yang ada di ketupat sayur Haji Mahmud. Gue udah siapin, gue mau cobain. Oke? Perut yang sudah terasa keroncongan semakin berontak saat melihat meja terisi dengan ketupat sayur dan kawan-kawan. Gue mau cobain satu-satu. Yang ini ketupat sayur. Yang katanya dari tahun 57, 62 tahun. Tahun lalu, tahun kemarin di jalan, lo gak sempet ngerasain ketupat sayur lebaran Haji Mahmud. Taste-nya banget, lebaran banget. Lo kalau mau ngerasain lebaran tiap hari, lo harus tiap hari kesini. Wah, gila. Lo percuma minum air dingin kalau lo nggak makan ini. Lo makan dulu ini, baru minum air dingin. Kihui. Usai mencicipi ketupat sayur, nasi uduk Haji Mahmud yang juga menjadi salah satu menu andalan di warung itu pun tak lupa ia santap. Break dulu lontongnya, gue mau cobain nasinya. Biar lo tahu enaknya jadi gue gimana ya, makan nasi uduk sama ketupat sayur.
Tadi lontong udah sama semur. Nasi uduk enaknya sama sambal kacang. Lihat dong. Aduh, canggih. Gua cobain dulu. Gua enggak pakai lauk nih. Gua cuma pakai sambalnya doang. Pedas, sambalnya pedas, pedas, asli pedas. Ada asam-asam jeruknya gitu, seger banget. Lo makan nasi uduk sama sambalnya doang udah nikmat. Sayur dan nasi uduk pun ludes disantap. Waktu yang mulai beranjak petang, akhirnya mengharuskan Zian pamit dan bergegas kembali mencari uang. Bu, saya mau pamitan, terima kasih banyak sudah memberikan bayarannya ngamen berupa nasi uduk dan lontong sayur beserta topping-toppingnya.